Kabar duka datang dari keluarga Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Mertua lelakinya Abdul Aziz Marzuki meninggal dunia pada Sabtu malam 5 Februari 2022 di Singapura. Kabar duka ini disampaikan Sandiaga Uno melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada hari Sabtu. Sandiaga Uno membagikan video singkat berdurasi 16 detik yang mengabadikan ayah mertuanya semasa hidup. Diduga Abdul Aziz meninggal karena sakit. Jenazah almarhum Abdul Aziz tiba di rumah keluarga pada Minggu malam. Sebelum dimakamkan, pihak keluarga dan kerabat almarhum telah melakukan sholat jenazah dan berdoa untuk mendiang di Masjid At-Taqwa, Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu malam. Terlihat eksekutif chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan keluarga juga turut melayat almarhum. Sosok Abdul Aziz Marzuki dikenal sebagai sosok yang humoris dan pekerja keras. Ayah dari istri Sandiaga, Nur Asia Uno, juga dikenal begitu sayang kepada anak-anaknya. Gue kagak diajak, gitu. Sudah selesai, kredit teman.